NASA adalah sebuah agensi bebas di bawah pentadbiran Kerajaan Amerika Syarikat yang ditubuhkan sejak tahun 1958 bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan teknologi serta pengembaraan ruang angkasa lepas. Agensi besar di bawah Kerajaan Amerika Syarikat ini menggunakan perbelanjaan hasil dari cukai yang dibayar oleh rakyatnya sendiri. Ahli Kongres akan menentukan berapa banyak peruntukan untuk agensi NASA ini. Organisasi ini mempunyai empat pengarah dalam misi berlainan, iaitu 1. Penyelidikan aeronautik untuk pembangunan teknologi penerbangan terkini. 2. Kajian sains bagi memahami asal-usul, struktur, evolusi alam semesta, sistem solar dan bumi. 3. Teknologi angkasa untuk membangunkan sains angkasa dan eksplorasi. Dan terakhir sekali, 4. Eksplorasi manusia dan operasi yang terlibat bagi menguruskan kru angkasawan ke angkasa lepas. Jadi, video kali ini, kita akan melihat bagaimana NASA ini berfungsi. Teruskan menonton. NASA ditubuhkan kerana Amerika Syarikat tercabar dengan pihak Soviet yang berjaya menghantar satelit Sputnik ke angkasa lepas pada tahun 1957 dan Yuri Gagarin berjaya menjadi manusia pertama ke angkasa lepas. NASA dicadangkan penubuhannya oleh Presiden John F. Kennedy di bawah pentadbirannya yang kemudiannya bercita-cita untuk menghantar angkasawan Amerika Syarikat sebagai orang pertama ke bulan pada akhir 1960-an. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Oleh itu, program Apollo dilancarkan pada tahun 1969 dan angkasawan Amerika Syarikat Neil Armstrong menjadi manusia pertama menjejakkan kaki ke bulan. NASA kemudiannya membangunkan dan melancarkan pelbagai satelit seperti Landsat dan siri satelit lain yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat sumber semula jadi dan bentuk muka bumi serta satelit komunikasi dan cuaca. Misi-misi penting yang pernah dilancarkan NASA. Program Apollo. Apollo adalah satu program yang dilancarkan agensi NASA dan menyaksikan angkasawan Amerika Syarikat membuat sejumlah 11 penerbangan ke angkasa dan akhirnya berjaya menjejakkan kaki ke bulan. 4 penerbangan pertama bertujuan membuat ujian ke atas peralatan yang digunakan untuk program Apollo. 6 daripada 7 penerbangan seterusnya telah mendarat di bulan. Penerbangan ke bulan buat pertama kalinya adalah pada tahun 1968 dan tahun selepas itu, angkasawan berjaya mendarat di permukaan bulan. Kali terakhir pendaratan ke bulan adalah pada tahun 1972. Jumlah angkasawan Amerika yang menjejakkan kaki ke bulan ialah seramai 12 orang. Para angkasawan melakukan pelbagai kajian saintifik di permukaan bulan dan membawa pulang batuan dari bulan. Kru misi ini disertai oleh Neil Armstrong, Michael Collins dan Buzz Aldrin. Armstrong dan Aldrin telah berjaya di atas permukaan bulan, manakala Collins hanya berada di orbit bulan. Viking. Prop ciptaan NASA ini dinamakan Viking 1 ini adalah objek pertama ciptaan manusia yang mendarat di atas planet Marikh, iaitu pada Julai 1976. Prop angkasa lepas ialah prop yang tiada angkasawan, di mana ia mengumpul maklumat sambil mengembara ruang angkasa. Walaupun pihak Soviet juga mencipta prop untuk dihantar ke planet Marikh, ianya tidak berjaya untuk mendarat dengan baik. Viking 1 ini juga adalah misi ke Marikh yang paling lama bertahan, iaitu selama 6 tahun dan 116 hari. Ia berjaya berkomunikasi dengan baik dan menghantar imej berwarna permukaan Marikh yang pertama. Spirit dan Opportunity. Planet Marikh telah menjadi inspirasi kepada ramai saintis dan peneroka. Misi robot yang dihantar ke planet Marikh menunjukkan bukti kewujudan air di planet ini. Akan tetapi, rahsia tentang kehidupan selain di bumi masih menjadi misteri. Misi ke planet terdekat bumi ini akan memberikan peluang untuk manusia membuktikan adakah manusia dapat hidup untuk jangka masa tertentu di luar orbit bumi. Kedua-dua robot ini adalah nama kenderaan penerokaan planet yang asalnya diberi misi 90 hari untuk meneroka permukaan Marikh. Ianya berfungsi dan mengembara di permukaan Marikh selama lebih 5 tahun sejak mendarat pada Januari 2004. Antara penemuan terbesar ialah wujudnya air dalam bentuk cecair di planet Marikh. Teleskop Hubble. Teleskop angkasa Hubble mendapat pengiktirafan peminat astronomi dan dikenali serata dunia. Gambar-gambar angkasa lepas diambil menggunakan teleskop ini merubah pandangan masyarakat tentang dunia kosmos. Ianya juga telah mengubah sains dan membuat banyak penemuan baru dalam dunia astronomi. Dengan menghantar teleskop optikal ini ke angkasa lepas, manusia dapat melihat sendiri keadaan angkasa lepas yang di luar capaian seperti bintang, planet, nebula dan galaksi dengan secara lebih jelas. Misi-misi penting yang sedang berjalan dan dibangunkan. Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS. Dilancarkan pada tahun 1998 dan siap pada tahun 2011, Stesen Angkasa Antarabangsa ini adalah kerjasama antarabangsa yang dibangunkan dan beroperasi oleh pelbagai agensi angkasa. Antara agensi yang terlibat adalah daripada Amerika Syarikat, Rusia, Eropah, Jepun dan Kanada.
ISS ini menjadi gabungan politik untuk penerokaan angkasa lepas yang paling kompleks pernah dibuat. ISS menyatukan kru antarabangsa dari pelbagai kapal angkasa yang dilancarkan dari berlainan tempat melakukan operasi latihan, kejuruteraan dan pembangunan kajian saintifik oleh komuniti antarabangsa. Operasi stesen angkasa ini adalah paling rumit di antara pelancaran kapal angkasa lain kerana ianya adalah satu program kerjasama antarabangsa. Setiap pihak yang terlibat mempunyai tanggungjawab untuk menguruskan dan mengoperasi peralatan yang disediakan. Artemis. Program Artemis dibangunkan sebagai misi penting NASA untuk menghantar seorang wanita pertama dan lelaki ke bulan pada tahun 2024 menggunakan teknologi inovasi canggih bagi meneroka lebih banyak permukaan di bulan. Program Artemis NASA ini juga adalah usaha terbaru NASA untuk membina penempatan di bulan supaya angkasawan dapat menetap pada tempoh yang lebih lama. NASA sedang bersedia untuk melakukan pelbagai ujian pesawat dan berharap bermula awal tahun 2021 akan dapat menghantar robot berteknologi tinggi ke bulan untuk dua kali setahun. Dijangkakan pada tahun 2024, Artemis 3 akan dapat menghantar semula angkasawan ke bulan dan mendarat buat pertama kalinya di bahagian South Pole di bulan. Dalam program Artemis ini, robot berteknologi tinggi bersama-sama angkasawan akan meneroka untuk mencari dan mengekstrak sumber seperti air, oksigen dan bahan bakar yang dapat dikitar dan digunapakai. Hasil dari teknologi pendaratan angkasa yang tepat dan pembangunan kemampuan mobiliti terkini, angkasawan diharap dapat menjelajah dengan lebih jauh untuk meneroka bahagian permukaan baru di bulan. Program Crew Commercial. Program Crew Commercial ialah sebuah projek di mana agensi NASA bekerjasama dengan rakan kongsi perniagaan yang lain untuk membina roket dan kapal angkasa. Tujuan projek ini ialah untuk menghantar angkasawan ke stesen angkasa antarabangsa dari Amerika Syarikat. Sejak angkasawan Amerika Syarikat pertama kali membuat penerbangan ke angkasa pada tahun 1961, stesen pelancaran semua berpusat di Florida untuk kapal angkasa Mercury, Gemini, Apollo dan misi kapal angkasa lain. Dari tahun 1981 hingga 2011, NASA melancarkan kapal angkasa untuk pelbagai fungsi, termasuklah mengangkut peralatan untuk membina stesen angkasa antarabangsa. Setelah pembinaan stesen ISS ini siap pada tahun 2011, dengan adanya program Crew Commercial ini, NASA tidak perlu lagi berharap kepada Rusia untuk membawa angkasawan ke stesen angkasa dan angkasawan boleh berlepas dari pusat pelancaran di Amerika Syarikat. Program ini juga membawa NASA rakan kongsi perniagaan baru untuk menghantar angkasawan ke angkasa lepas. Dua syarikat besar iaitu Boeing dan SpaceX sedang bekerjasama bagi program ini. Kesimpulannya, usaha yang dibuat oleh agensi NASA ini akan terus membolehkan perkembangan sains, teknologi dan eksplorasi bagi manusia meningkatkan ilmu, pendidikan, inovasi, ekonomi dan pengawasan bumi. Sifat ingin tahu dan eksplorasi adalah sangat penting untuk manusia menghadapi semua cabaran bagi meneroka lebih dalam tentang angkasa lepas. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.